Sekarang air ini, air kecil ini kita pasang dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bang Rinto di channel RPJ Motor. Untuk kali ini saya akan sedikit berbagi, yaitu tentang cara pemasangan kampas rem mobilnya, mobil Panther. Oke, bagaimana caranya? Ikuti terus videonya. Oke, mari kita mulai. Kita pasang dulu yang pernya, per pengaitnya. Capit pakai tang. Berapa? Besar. Ya. Sekarang air ini, air kecil ini kita pasang dulu. Pendek lubang ini. Ya. Lubang tingginya. Ini. Yang apa namanya? Tidak ada pegasnya sebelah sini. Yang sebelah depan dapat ini, lubang ini. Oke. Satu. Nah, setelah itu kita pasang lagi. Setelah itu ininya ketelan rem. Ini kita masukkan dulu sini. Itu kita pasang ininya di luar ya. Ini kan kita tuakan. Oke, setelah itu spare ini kita pasang. Dapat setelan kalau ini, terus dia dapat di lubang ini. Kelihatan ya. Nah, kita cangkel pakai obeng.
yang agak licip ya. Nih sudah terpasang. Sekarang giliran per yang besar, per yang bawah. Nih ini dapat apa namanya lubang ini yang bawah ini, tapi yang bagian atas dan yang panjang ini dapat tuas rem tangan. Kita jongkel lagi pakai pen. Setelah itu kita dorong pakai tang, tarik. Sudah selesai. Setelah selesai kita lakukan penyetelan. Ini setelah selesai kita lakukan penyetelan. Caranya yaitu ini penyetel ini kita congkel dari bawah ke atas sampai mendekati tromolnya agak seret. Oke. Pokoknya kira-kira sampai tromolnya diputar agak terdengar suara goset dikit kepas ini. Nah. Oke. Sampai di sini dulu video dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.